kempen Parti Kerajaan semasa pilihan raya negeri baru-baru ini dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri yang tidak seadiran dengannya, juga sangat jelas mengamalkan sikap dan pendekatan yang sama, penyalahgunaan aset dan jentera kerajaan, politik rasuah dan salah guna kuasa, di mana pihak Putrajaya tidak lagi mengamalkan perkara-perkara yang tidak lagi menjadi rahsia umum dan tidak boleh disembunyikan lagi dalam dunia tanpa sempadan sekarang ini. Saya ingin merujuk kepada satu kes yang mana saya dirujukkan oleh rakyat di Parlimen Sungai Besar Selangor, yang mana pada menjelang pilihan raya baru-baru ini, tepatnya 22 hari bulan 7 tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri DNAA telah menggunakan 3 buah helikopter untuk menghadiri satu program yang tidak besar, iaitu program yang dinamakan Carnival Usahawan Desa di Sungai Besar, menggunakan 3 buah helikopter, yang mana sebelum itu beberapa hari JKR Sungai Besar terpaksa menghabiskan beberapa puluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Yang melucukan lagi, Tuan Yang di-Pertua, rakyat Sungai Besar juga memberikan kepada saya satu petikan di bawah di dalam Sinar Harian yang memetik ucapan Perdana Menteri pada masa itu yang bertajuk "Perdana Menteri tolak perbelanjaan baik boleh kediaman dan juga kereta untuk bantu golongan sasar." Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta kena-kena dia nak guna helikopter, Tuan Yang di-Pertua. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam perkara ini, kata-kata sewaktu negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional secara sekata dan terbuka memberikan peruntukan Kota yang baru, sama kepada wakil rakyat pembangkang. Kerajaan pusat dan negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan dan BN masih lagi bermain tarik tali, bergolak-dalik berhubung peruntukan kepada wakil-wakil rakyat yang mewakili Perikatan Nasional. Jadilah dewasa, hentikanlah politik pondan yang tidak bermaruah. Minta penjelasan. Hormatilah hak rakyat dan negeri yang sah secara terhormat dan jujur. Percayalah, minda rakyat tidak akan berkembang dengan sikap kebudak-budakan seperti Kota Baru ini. Dan Kota Baru, negara minta akan penjelasan. Terus terperangkap dalam politik mundur. Kota Baru boleh lontas segalanya. Dan saya nak tanya soalan, boleh kita jawab tak? Kambing. Kalau kelas ya, lembu baru boleh kata nak gencatan senjata nak apa ni, nak sama-sama seterusnya saya aman, tetapi sekarang buat macam-macam tuduhan. Kota Main of order. Yang di-Pertua, Main of order mengganggu. 37, 1 dan 2. Sebentar. Main of order mengganggu. Yang berhormat besok duduk sekejap. Yang berhormat bayan bayan lepas ni tadi kan? Bayan baru bayan lepas? Okey. Bayan baru. Bayan mana? Dato' Speaker. Dato' Speaker. Sebentar. Bayan baru. Biar saya bercakap. Ya. Adalah jelas peraturan menyatakan floor ni sekarang ni belong untuk Kota Baru. Selagi mana-mana mereka yang mempunyai floor tidak membenarkan. Dato' Speaker, dia boleh melontar macam-macam tuduhan kepada Perdana Menteri. Ya. Ini satu fitnah. Ini satu fitnah. Dan sila bertenang. Saya akan hanya berpandu kepada peraturan mesyuarat. Ya. Yang berhormat Bayan Baru, the floor, dengan izin, the floor belong to Kota Baru. If he doesn't allow, kalau dia tidak benar, itu adalah haknya. Duduk Bayan Baru. Ya. Duduk yang Bayan Baru. Peraturan saya layan. Bukan peraturan, minta maaf. Yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya diganggu dan dicuri masa Tuan sedikit. Yang di-Pertua. Satu penegasan saya, Tuan Yang di-Pertua, standing order 366. Standing order 366. Kota Baru membuat sangkaan jahat yang mengatakan Perdana Menteri menolak untuk menerima baik pulih rumah, tetapi
Itu adalah tujuannya untuk menggunakan helikopter. Ini adalah sangkaan jahat. Tuan betul, ini sangkaan ini jahat. Sangkaan jahat. Ini standing order. Kita mohon Kota Bandar tarik balik. Tarik balik. Satu persatu. Sekarang ni, Yang Berhormat Sungai Petani, Holy Horse, dengan izin Holy Horse, Yang Berhormat Bayan, you have bawa isu peraturan, peraturan mana? 366 juga ya. Tak ada jangka sangka jahat kehadap ahli-ahli berhormat dalam dewan ini. Tadi Kota Baru membuat fitnah bahawa kerajaan terpaksa belanja berpuluh-puluh ribu ringgit buat helipad just to for the landing of Prime Minister. Ini satu sangka jahat. Kena tanya dulu adakah fakta itu betul ke tak, ya? Kalau tak betul, tarik balik, ya. Ini tidak betul. Tuan Speaker, saya rasa ini adalah satu yang fitnah dan sangka jahat. Baik. Betul. Yang Berhormat, yang lain sila diam kejap. Kalau tidak jadi pasar borong. Okey. Biar saya deal satu persatu. Okey, Yang Berhormat Bayan Baru, dengan izin you have brought up the subject matter. Apa yang saya perasan di sini, banyak speeches oleh Kota Baru merefer kepada dokumentari. Mana tidak di, sementara bermana tidak direkod. Jadi saya cadangkan, which perceive should be done, usulkan, nyatakan which part dan sebagainya, kerana tiap-tiap dokumentari yang telah dia bangkitkan oleh Kota Baru perlu disemak. Kalau benda itu tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh pemberita dan apa yang diutter oleh Kota Baru dalam dewan ini tidak benar, then there is something. Datuk Speaker, apa yang Kota Baru mention tadi semua daripada netizen, daripada cyber trooper mereka. Mereka boleh buat apa-apa tuduhan, macam-macam tuduhan, tetapi tidak berasas. Jangan mengikutkan laporan daripada Facebook ke TikTok mereka, Datuk Speaker. Tetapi di dewan ini, kita dewan yang mulia. Kita tidak boleh bawa apa-apa saja daripada netizen untuk di sebagai kebenaran. Itu bukan satu kebenaran. Betul tak, Datuk Speaker? Baik. Yang Berhormat Bayan Baru, apa-apa dilempar di dalam dewan ini berpandu dengan apa kenyataan on the spot is recorded. Documentary, benda kena refer di luar. Jadi untuk berlaku adil, please, saya pohon Yang Berhormat Bayan Baru buat usul, nyatakan dengan spesifik which part supaya speaker boleh nilai dan buat keputusan.